kita di petang ini, pertama-tamanya dengan umul kitab Suratul Fatihah. Kita bermohon demi keagungan sebaik surah dalam Al-Quran, moga dipermudahkan urusan, diberkati majlis, dan dengan harapan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mempelai kita ini, saudara Muhammad Hidir bin Jumadi, sebagai seorang suami yang soleh, ayah yang bertakwa, pasangannya juga Afrah Syahira binti Muhammad Amin, moga menjadi isteri ibu yang soleha atas niat-niat yang baik ini. Wa kullu niyatin soleha li ridha illah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. Yang saya hormati mempelai Muhammad Hidir bin Jumadi, Afrah Syahira binti Muhammad Amin, serta ahli keluarga mereka, ya, sanak saudara, sahabat dan taulannya. Wali kepada Afrah Syahira, Tuan Muhammad Amin bin Ahmad Solehan, dan juga kepada Tuan Jumadi dan sekeluarga, para saksi kita Zurahim bin Ahyak dan juga Muhammad Satria bin Ismail. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita di petang ini hadir bukan hanya untuk menyaksikan ijab kabul semata, tapi datangnya orang-orang yang berimannya, ayah ibu kita, sanak saudara, orang-orang tua kita juga, dengan iringan doa mereka tentu, agar Allah berkati dan rahmati mempelai kita. Sebelum saya mulakan khutbah nikah dan ijab kabul ini, terlebih dahulu saya minta izin dari Tuan Muhammad Amin, saya minta izin untuk bertemu dengan Afrah Syahira sebentar, ya, kerana saya perlu mendapatkan tanda tangan persetujuan dari beliau, ya. Dan saya minta para saksi Tuan Zurahim dan Tuan Muhammad Satria mengiringi saya bersama. Baik, alhamdulillah para saksi Tuan Zurahim dan Tuan Muhammad Satria telah bersama-sama saya menyaksikan persetujuan dari Afrah Syahira. Yalah, sila setuju dengan pantas dia sign tau tadi. Lambat tu kita ambil gambar aja. Ini semua orang sign memang pantas, tuan. Tak ada orang sign slow motion. It's a normal pace, ya. Baik, sekarang ini saya minta sejenak kita menghayati khutbah nikah, ya. Di antara sunnah dalam majlis pernikahan ini adalah khutbah nikah. Jadi sama-sama kita pasangkan niat, azam, cita-cita yang baik, khususnya mempelai. Antara pandangan Allah pada hambanya adalah pada niat-niatnya juga. Barang siapa yang niatnya tepat, tulus, maka sepanjang alam pernikahan kita tu dianggap ibadah dan amalan akhirat. So while we're listening to the khutbah, let's have the best of intention together, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala nabi Muhammadin nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama khutbah akan mengingatkan kita untuk memelihara sesuatu yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup ini, takwa kepada Allah. Berbekal takwa kita berangkat menjadi suami, menjadi isteri, ayah, ibu, anak-anak. Hanya berbekal takwa kita berharap kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka sama-sama kita senantiasa semai, pelihara ya. Adapun mengenai pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini Allah mengajak kita merenung apa erti pernikahan. Kata Allah, di antara tanda kebesaran aku, aku jadikan hidup manusia berpasang-pasangan. Aku sengaja mencipta lelaki dan perempuan supaya kamu mendapat ketenangan. Dijadikan pula perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan cinta, rindu antara kamu, perasaan yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, pengalaman yang dilalui bersama ya, ayah ibu sebagai suami isteri, kekurangan yang kita saling lengkap melengkapi dalam hidup berumah tangga. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda kebesaranku bagi kaum yang berfikir. Maka orang yang berfikir, dia melihat pernikahan ini bukan hanya sekadar janji, amanah, cinta bersama, tapi ini sebenarnya adalah tanda kebesaran Allah tunjukkan kepada kita untuk kita melihat hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah ini cara hidupku, ajaranku, sunnahku. Maka niat kita tentulah Muhammad Hidir dan Afra Syahira antaranya adalah kita bernikah kerana ingin menjunjung sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan tambah nilai lagi dengan ini peluang untuk menjadi seorang suami dan ayah dalam hidup, supaya kita terus menghargai perjuangan seorang ayah yang membesarkan kehidupan kita. Pernikahan ini moga-moga menjadi ibadah dengan niat-niat sedemikian. Begitu juga Afra Syahira, ini peluang untuk anda menjadi isteri dan ibu sehingga anda terus menghargai perjuangan ibu yang melahirkan kehidupan. Itu niat kita bernikah. Ini dia peluang untuk kita mendapat anak-anak dan zuriat. Niatkan agar aku satu hari akan mengajar mereka mengenalmu ya Allah, mencintai nabimu, menjadi orang yang berguna. Moga-moga pernikahan kita ini terus menjadi amalan akhirat. Muhammad Khidir, tanggungjawab suami ini memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri, anak-anak. Makan, pakaian, tempat tinggal, juga perlindungan, kemesraan, pendidikan, kasih sayang, belayan ya. Seperti mana keluarganya telah mendidik, mengasuh, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, penuh keimanan. Saudara terus junjung amanah ini. Dan kami doakan saudara diangkat darjat di sisi Allah, dibuka pengertian hidup, ditambah keimanan dan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat kerana menjunjung amanah sebagai seorang suami dan ayah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan Afra Syahira, peribadi dan perhiasan terbaik bagi seorang wanita, seorang isteri adalah kepribadian solihah. Ciri-cirinya secara ringkas dua. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada suaminya. Pada Allah, berikan Allah haknya sebagai Tuhan untuk disembah dan dipatuhi. Ya, jaga kehambaan dirinya pada Allah, larangannya. Kedua, pada suaminya, umpamanya harta bendanya dipelihara, maruah diri dan keluarganya dijaga senantiasa, menyokongnya dalam kepimpinan rumah tangga. Mana-mana isteri yang taat pada Allah dan suami, hidupnya berkah. Esok di akhirat dibukakan pintu-pintu syurga orang yang sedekah, orang yang berpuasa, orang yang sembahyang malam. Terbentang luas bila seorang wanita itu taat pada Allah dan pada suaminya. Kami doakan Afra Syahira menjadi isteri, menjadi ibu, menjadi anak yang solihah. Akhir sekali, khutbah berpesan silaturahmi di antara kita semua keluarga beriman dijaga. Kita saling menghormati, berbaik sangka, mendoakan satu sama yang lain, merendah diri. Ini yang menambah keberkatan dalam usia kita, dalam jodoh, rezeki ya, dan sebagainya. Moga-moga pernikahan yang bakal kita saksikan sekarang ini menjadi sebab kebahagiaan dan kejayaan hidup mempelai, ibu bapanya, keluarganya semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
Tuan-tuan dan puan-puan, tiba masa yang dinanti-nantikan, ijab kabul yang akan kita sama-sama saksikan, ya. Tadi pun kami sudah bersepakat dengan lafaz-lafaz yang digunakan. InsyaAllah para saksinya akan bersama-sama mengesahkannya bersama insyaAllah. Saya minta sejenak kita beristighfar, kita mohon pengampunan dan kita perbaharui keimanan. Moga-moga akad ini sempurna rukun-rukun dan syaratnya sebagai Muslim soleh thiqah diterima di sisi Allah dan di kalangan hamba. Ayuh kita beristighfar sejenak dan bersyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. Boleh tuan-tuan sekalian? Kita mulakan ijab kabul ini, ya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Hidir bin Jumadi, aku nikahkan kamu dengan putri kami Afra Syahira binti Muhammad Amin dengan mas kahwinnya $300 tunai. Aku terima nikah Afra Syahira binti Muhammad Amin dengan mas kahwinnya $300 tunai. Alhamdulillah sah ijab kabul ini. Dan bergelarlah Muhammad Hidir bin Jumadi dan Afra Syahira binti Muhammad Amin sebagai suami dan isteri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayuh kita doakan mereka bersama. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin daim. اللهم ألك الرحمة والمحبة والألفة والشفقة وأنجب لهما ذرية طيبة من عبادك الصالحين المؤمنين المخلصين بحق ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أمن عليهما بالصدق والوفا والصفا في الأقوال والأفعال والأحوال يا الله يا الله يا الله يا Tuhan kami. Tuhan yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi, Tuhan yang mana kasih sayangnya tiada sempadan dan batasan, kami bermohon dengan kerendahan hati kami, ya Allah, dengan keluasan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah, rahmati, berkati dan kasihi mempelai kami, berkati, rahmati dan kasihi anak-anak anda kami dalam rumah tangganya khususnya, ya Allah, demi permohonan dari ayah ibunya, orang tuanya ini, ya Allah, yang menedahkan tangan padamu, ya Allah, agar kau memberi kebahagiaan senantiasa berligar dalam hidup mereka, ya Allah. Jadikan mereka sepasang suami isteri yang soleh-solehah, yang tunduk sujud pada perintahmu, sabar dengan ujianmu, bersyukur dengan nikmat kurniaanmu. Anugerahkan dari keturunan mereka pula zuriat-zuriat yang baik, anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang menjadi penyambung amal ibadah, keturunan yang membawa redha, rahmat, kasih sayang buat diri, keluarga dan masyarakat, keturunan yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, pada petang ini kami sebagai anak-anak kami juga memohon, kami sebagai suami dan telah bergelar sebagai isteri memohon agar kau rahmati, kasihi kehidupan insan-insan yang telah banyak mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya buat hidup kami, ayah dan ibu kami khususnya, yang telah melahirkan kami, yang telah menafkahi kami,
merawat, membersihkan kami dengan doa mereka yang tidak pernah putus, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan yang tidak mampu kami balas. Bahagiakan hidup ibu bapa kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mereka pasti bahagia melihat rumah tangga kami, anak-anaknya bahagia. Maka bahagiakan rumah tangga kami juga demi mereka, ya Rabbal Alamin. Wa sallillahumma wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Alhamdulillah, sempurna ijab kabul dan amal soleh ini. Terima kasih atas penyaksian tuan-tuan. Tahniah buat pihak keluarga ya, atas doa-doa tuan-tuan ya. Moga-moga setiap tangisan ini ya disaksikan Allah dan juga menjadi pencetus semangat kita untuk terus menghargai nikmat-nikmat dan juga menjunjung amanah dengan baik. Muhammad Hidir, kita dengarkan bacaan taklik sedikit ya. Saya nak bertanya juga Muhammad Hidir bin Jumadi, siapakah Afra Syahira binti Muhammad Amin bergelar kepada anda sekarang ni? Isteri saya. Alhamdulillah. Jadi isterinya, dengarkan bacaan taklik dari suaminya ni. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya, Muhammad Hidir bin Jumadi, meninggalkan isteri saya, Afra Syahira binti Muhammad Amin, selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan dia taat kepada saya, atau saya melakukan sembarangan perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya, kemudian mengadu isteri saya kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduan isteri saya itu betul niscaya, gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Alhamdulillah, sempurna ijab kabul ini dan amal-amal soleh ini. Sebelum saya memberikan sertifikat ini, Tuan Muhammad Amin ada sesuatu nak diungkap untuk anak-anaknya ni, mungkin ucapan-ucapan nasihat ya. Dan juga Tuan Jumadi juga sedikitlah sementara ni ya. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-mara yang telah hadir menyaksikan akad nikah antara Afra Syahira binti Muhammad Amin dengan sekarang yang bergelar suaminya Muhammad Hidir bin Jumadi. Selalunya tidak ada pesan yang lebih baik daripada pesan supaya kita banyak-banyak bersabar. Saya rasa itu saja yang saya dapat katakan. Selain daripada pesan untuk Hidir,
Muhammad Hidir. Afra Syahira adalah permata bagi kami. Harap Hidir dapat gilap seperti mana Hidir memberikan nasihat yang berguna kepada Afra Syahira. Sebenarnya bahtera yang insyaAllah yang akan Hidir dan Afra lalui akan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, begitu sedikit sebanyak nasihat ya dari walinya. Insyaallah Allah akan bersama-sama orang yang sabar ya. Bila kita sabar, Allah bersama-sama kita. Dan Jumadi ada sesuatu nak diungkapkan, mungkin ya, doa-doa, mungkin nak tutup dengan doa sedikit boleh? Saya minta izin ya, tutup majlis ni ya. Boleh, Cik Amin ya. Baik, sekian saja tuan-tuan sekalian. Terima kasih sekali lagi atas penyaksiannya. Saya serahkan kepada Muhammad Hidir dan Afra Syahira marriage certificate anda dengan ucapan selamat menjunjung amanah, meraikannya bersama anugerah cinta yang Allah aturkan dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita ringkaskan jelah. Ini majlis penyerahan. Jadi di sini saya mewakili pihak keluarga Haji Encik Jumadi bin Rahmat dengan isterinya Azizah binti Ridwan sebagai mewakili rombongan kami dalam menyempurnakan majlis penyerahan dalam majlis pernikahan ini. Jadi seperti yang telah dijanjikan beberapa bulan yang lalu, inilah yang di kami janjikan pada pihak perempuan, mas kahwin sebanyak 300, boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 50, 300, dan cek bernilai $10,000 sebagai hantarannya, serta cincin sebagai hadiah daripada hadir kepada isteri yang tersayang, serta lain-lain barangan iringan sebagai hadiah. Kami bermohon harap diterimalah. Ini saja yang kita dapat persembahkan dalam musim COVID ni. InsyaAllah itu saja yang saya nak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada majlis yang sangat barakah ini, majlis ijab kabul antara Muhammad Hidir bin Jumadi dengan pasangannya Afrah Syahira binti Muhammad Amin. Dan apa yang telah dikatakan wakil tadi, hantaran dan mas kahwin serta sebentuk cincin, serta sebentuk cincin, kami terima dengan seikhlasnya. InsyaAllah ini yang telah dijanjikan, dan insyaAllah samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mempelai ini dapat menjalani hari-hari perkahwinan ataupun rumah tangga mereka dengan bijaksana. InsyaAllah. Amin, amin. Dan bagi pihak kami juga, kita ada iringan-iringan yang sebagai tanda balas dari pihak wanita. Jadi untuk ini saya serahkan kepada wakil untuk memeriksanya lah. Bukan periksa apa ya? Bukan periksa, untuk mengesahkan aja. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi cincin tu kasih pada siapa yang kenal. Jadi ini nak sarukan. Pihak lelaki diminta menyarungkan cincin kepada Afrah Syahira. Siapa yang nak menyarungkan cincin? Ataupun suami dia? Suaminya? Suami dia. Itu lagi manis. Itu yang abdal. Pasal dah sah suami isteri. Alhamdulillah.